Banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung Rabu pagi kian meluas. Ribuan rumah warga terendam genangan banjir usai dapat kiriman dari daerah lain seperti Kota Bandung, Ciwidey, dan Pangalengan. Beginilah suasana banjir yang merendam pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, serta Bojong Soang. Sedikitnya 2.000 rumah di desa Dayeuhkolot yang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Kedalaman genangan air yang merendam pemukiman warga berkisar antara 100 hingga 150 cm. Akibat tergenang banjir, warga terpaksa menggunakan perahu ataupun berjalan menerobos banjir agar dapat keluar dari perkampungan. Pak Kades, ini untuk kondisi banjir saat ini itu seperti apa sih Pak Kades? Banjir pada hari ini yang tergenang di Desa Dayeuhkolot ada 12 RW. 12 RW ya. Itu berapa banyak rumah sih Pak sekarang? Yang tergenang hampir kurang lebih lah 2.500 rumah. Banjir besar yang terjadi kali ini terjadi usai daerah Bandung Raya diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa siang 2 November 2021 sehingga mengakibatkan air dari daerah lain seperti Kota Bandung, Ciwidey, dan Pangalengan bermuara di kawasan Baleendah dan Dayeuhkolot. Rezitia Prasaja, Bandung TV.